Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menambahkan link template CapCut di story Instagram. Yang pertama, kalian salin dulu link template kalian. Jika kalian sudah menyalin link template kalian, lalu kalian bisa pergi ke Instagram. Oke, jika kalian sudah menambahkan satu videonya di story, lalu kalian bisa klik yang gambar ini. Di sini kalian bisa klik tautan. Lalu di sini kalian bisa tempel saja link yang udah kalian salin tadi. Selanjutnya kalian hapus yang judulnya ini, yang di belakang sekali, dan di sini cuma sampai ID. Lalu kalian kedepankan lagi. Dan selanjutnya kalian hapus tulisan di sini di samping HTTP ini. Kalian hapus sampai awalnya. Lalu kalian potong, dan di sini cuman ada HTTP sampai ID CapCut-nya ya guys. Sampai begini udah selesai, dan di sini sudah bisa kalian post dan orang juga sudah bisa mengklik ID CapCut kalian ya guys. Oke, selesai di sini. Penonton story kalian sudah bisa mengklik template kalian ya guys. Oke, selesai. Hanya begitu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.